Iri bilang bos. Iri bilang bos. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Rizky Bilar ngamuk, kasih tamparan keras begini. Pacar Putri Iis Dahlia Lutfi Akisa langsung ambil start. Merasa ya? Rizky Bilar minta publik agar tak mudah percaya dengan konten yang menyeret namanya. Calon mantu Dahlia Lutfi Akisa justru dengan santai. Merasakah dia? Rizky Bilar mendadak menuliskan sebuah peringatan di laman media sosialnya, yakni di Instastory sosial tepatnya. Ia meminta publik agar tak mudah percaya dengan konten YouTube yang berkaitan dengan dirinya. Diduga, Rizky Bilar menemukan sesuatu hal tentang dirinya yang tak benar di konten YouTube seseorang. Namun sayangnya, Rizky Bilar enggan menyebutkan nama menyertai peringatan yang ia tuliskan di postingan Instagram story-nya. Ketika ada konten yang membahas tentang saya, menceritakan tentang saya seolah-olah tahu segala hal tentang saya. Namun, sesuatu itu bukan keluar dari mulut saya langsung. Ya, kalian tahulah harus menyikapinya bagaimana, tulis Rizky Bilar. Postingan Rizky Bilar tersebut sontak ramai ditanggapi oleh para netizen. Mereka bahkan langsung menyebut sejumlah nama, mulai dari Ical Muhammad yang disebut-sebut membahas kedekatan Rizky Bilar dengan Lesti Andriani, dengan Cut Siva di konten YouTube-nya, hingga Melanie Ricardo yang mewawancarai si kembar Rizky Safruddin dan Ridho Safruddin. Mengejutkan, postingan Instastory Rizky Bilar yang dibagikan ulang oleh akun salah satu akun gosip langsung ditanggapi oleh Lutfi Akisal. Ya, Lutfi Akisal juga pernah menyinggung nama Rizky Bilar dan Lesti. Siap-siap, tulis kekasih Salsalila Putri Iis Dahlia ini dengan menyematkan beberapa gambar api dan emotikon. Komentar Lutfi Akisal tersebut jelas membuat heboh banyak netizen, bahkan banyak pihak langsung mencecar dengan cibiran menyebut Lutfi Akisal panjat sosial alias pansos lantaran komentarnya tersebut. Dih, laki mantengin lamtur, komentar salah satu netizen. Apaan sih, cewek sama cowoknya gak beda jauh, sama-sama lemes mulutnya, sambung demi akun yang lainnya, guys. Panjat mulu bang, belum ada tawaran diundang ke acara TV ya, timpa akun yang lainnya. Nih orang ada di mana-mana deh kayaknya, sampai segitunya mau pansos dasar, kata yang lainnya lagi, guys. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa beberapa kali Lutfi Akisal, pacar dari Putri Iis Dahlia ini, berulah. Pertama, ia menyentil ayah Lesti. Ya tentunya dengan Lesti, ketika menyentil ayah Lesti, tentu dengan Lesti. Ya, yang menyentil di live Instagram milik Adiskai, sahabat Bilar. Kemudian, dia mengeluarkan cuitan terkait apa? Terkait kakak Lesti yang menyentil, yang dirasa menyentil dirinya kembali. Ia ramai-ramai. Dan yang terbaru, ia ingin mengunggah di kanal YouTube-nya tentang, ya, katanya sih sesuatu yang masih belum jelas. Ya, tentang Bilalah. Ya, kira-kira bagaimana kalian guys terkait hal ini, ya, terkait ulah si pacar Iis Dahlia ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton, yuk bye bye.